warga bisa segera pulih kembali. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Perusahaan sendiri sudah tutup, Pak? Oh, perusahaan seperti tadi Dr. Pan juga sudah mengkonfirmasi bahwa sejak Senin kemarin kita stop beroperasi. Nanti sekarang kami fokus kepada karyawan dulu, pemulihan kesehatan karyawan juga. Jadi kami akan siap dan bisa memberikan jaminan kesehatan sebelum nanti kami akan buka kembali. Tentunya asesmen nanti juga sangat erat dengan pemerintah, nanti mohon petunjuknya. Kami harapkan akan bisa segera beroperasi kembali setelah kami bisa memastikan keamanan dan kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!